Ananda Ketua Intika dan Ketua OSIS bersama seluruh jajarannya. Sebelum saya lantik dan kukuhkan Ananda selaku pengurus MPK dan OSIS SMA Negeri 2 Bulukumba periode 2012-2013, terlebih dahulu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dengan jujur, jelas, dan tegas. Pertama, kalian adalah siswa-siswi yang diberikan kepercayaan oleh seluruh warga sekolah untuk mengantarkan SMA Negeri 2 Bulukumba pada suatu keadaan yang terus meningkat. Bersediakah kalian menerima dan menjalankan kepercayaan yang diberikan itu? Saya ulangi, bersediakah kalian menerima dan menjalankan kepercayaan yang diberikan itu? Kedua, bahwa menjadi pengurus MPK dan OSIS SMA Negeri 2 Bulukumba bukanlah suatu yang perlu disombongkan, bahkan kalian harus menerima cacian, makian, dan tidak sedikit meminta pengorbanan pribadi, mulai dari pengorbanan waktu, tenaga, materi, hingga pengorbanan nyawa sekalipun bila perlu. Sanggupkah kalian melaksanakan semua itu dengan penuh kesabaran dan keyakinan? Ketiga, kalian adalah siswa terbaik dari sekian banyak siswa yang baik, dan kepada kalian dipercayakan untuk memimpin MPK dan OSIS SMA Negeri 2 Bulukumba. Oleh karena itu, kalian harus menjadi teladan yang patut dicontoh, baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Sanggupkah kalian menanggung amanah yang suci dan luhur itu? Terima kasih atas pernyataan yang telah kalian ikrarkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dalam menunaikannya. Berdasarkan pengakuan dan perjuangan Ananda, maka pada hari ini, Senin 3 September 2012, tepat pukul 9, saya lantik dan kukuhkan Ananda sebagai pengurus MPK dan OSIS SMA Negeri 2 Bulukumba periode 2012-2013. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati usaha kita. Selamat menanti. Ya, yang lain silakan masuk. Prosesnya pelantikan sudah selesai. Ya.